Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudara sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hidup yang sekali ini mendapatkan nikmat hidayah Allah, nikmat Allah yakni berupa agama Islam yang kita amalkan bersama ini. Para hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada Anda semua agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur, Allah menambah nikmat-Nya. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka Allah akan menyiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Niscaya jika kalian bersyukur terhadap nikmatku Allah, maka aku Allah akan menambah nikmatku kepada kalian. Tetapi kalau kalian kufur, ketahuilah bahwa siksaanku sangat berat. Berarti bersyukur secara hukum adalah kewajiban kita bersama. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kita, Allah cinta kepada kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kepada kalian bila kalian beriman dan bersyukur kepada Allah. Para saudara sekalian, kita mensyukuri nikmat Allah ini ada tiga cara. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Artinya, mulut kita, lisan kita mengucapkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengucapkan kalimat tahmid, kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syakallaha 'abdun la yahmadu." Seorang hamba belum dikatakan syukur kepada Allah sehingga dia mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatin amanun lizawaliha. Mengucapkan kalimat syukur dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai kunci pengaman dari hilangnya nikmat kepada kita. Yang kedua, yaitu bersyukur dengan cara bil arkan. Artinya, anggota kita gerakkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang awal yang akhir semua diampuni oleh Allah. Justru Rasulullah meningkatkan ibadahnya. Bahkan dalam riwayat, sampai dua kakinya Nabi bengkak. Sampai istrinya yang tercinta namanya Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atatakalafa bihada." Apakah Kanjeng Nabi memaksa dengan ini ibadah? Kanjeng Nabi kan sudah diberikan keistimewaan, diberikan dispensasi. Dosa-dosanya yang awal, yang akhir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah ibadah terus sampai dua kakinya bengkak? Apa jawab Rasulullah? Afala akunu 'abdan syakura? Bukankah aku ini hamba Allah yang bersyukur? Ini menunjukkan bahwa dengan diberikan nikmat hidayah Allah diampuni dosa-dosanya, bukan justru dia malas, tapi semangat ibadahnya, meningkatkan amal ibadahnya seperti
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudara sekalian, mari dengan diberikan nikmat hidayah Allah berupa Islam ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, sholat malam kita, sholat lail kita. Maka sebagai tanda kita syukur kepada Allah, yaitu menggerakkan badan kita, diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan sholat lima waktu yang tertib, sholat lail, doa malam dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersyukur dengan biqalbi. Artinya hatinya yakin mantep bahwa nikmat yang ada pada diri kita semua semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik berupa kesehatan, kekuatan, rezeki kita, semua kita yakin bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seperti Korun, saudara-saudara sekalian. Korun diberikan Allah menjadi orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah. Tapi di balik itu Korun lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Korun. Bahkan Korun mengatakan, innama utituhu minal ilmi indi. Sesungguhnya harta benda yang diberikan kepada saya ini semua adalah karena kepandian saya, karena kecerdasan saya. Nah, kata-kata Korun yang diucapkan, semua ini adalah karena kepandian saya, berarti Korun mengkufuri nikmat Allah secara batin, hatinya ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Karena Korun tidak bersyukur, kurang mensyukuri nikmat hidayah Allah, akhirnya Korun beserta kaumnya dan semua hartanya ditancapkan oleh Allah ke dalam bumi na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita tingkatkan sebagai wujud kita syukur kepada Allah. Kita harus merasa bangga, senang menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah. Dengan kita puasa 30 hari dengan niat karena Allah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa, saudara-saudara sekalian, setelah kita nanti puasa 30 hari dalam puasa Ramadan, jangan lupa masih ada kewajiban, yaitu puasa sunnah. Yang mana puasa sunnah ini yang dikerjakan dalam 6 hari ini adalah pahalanya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man soma Ramadana suma atbahu sita min Sawal kana kasiyamid dar." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan kemudian diikutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Sawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man soma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanah." Barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka sempurnalah puasa dia. Kenapa? Karena dalam surat Al-Qur'an dijelaskan, "Man ja'a bil hasanati falau asru amsalihah." Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kita puasa pada bulan suci Ramadan selama 30 hari dilipatkan menjadi 10, maka menjadi 300 hari. Kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari dilipatkan 10 menjadi 60, maka genaplah, sama dengan kita dengan puasa 6 hari sama dengan kita puasa 1 tahun lengkap sempurna. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan berkah. Nah, dengan kita diberi nikmat oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan, kemudian bisa menambah pahala sunnah, yaitu puasa Sawal 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Adapun prakteknya, silakan bisa berturut-turut atau sehari puasa, tidak besok puasa lagi, silakan, yang penting jumlahnya 6 hari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.